Oke, selamat datang kembali dan di sini sudah memasuki hari yang keempat ya guys ya. Sebentar lagi atau lebih tepatnya di esok hari butuh waktu 5 hari untuk menyelesaikan misi dari Titan Trophy sendiri. Nah, jadi di sini untuk misinya kita akan coba klaim-klaim dan di esok hari di hari Senin kita bisa dapat gajian plus dapat pemain 113 secara cuma-cuma. Nah, untuk menyelesaikan misi di bagian Titan Trophy ini mudah sekali guys ya. Buat yang belum tahu saja, di sini hanya sekedar mengingatkan untuk di bagian dapatkan yang ini, untuk yang di bagian dapatkan 10 paket gratis Titan Trophy ini harusnya sih sudah pada tahu, tapi kalau belum tahu ya gue kasih tahu ya guys ya. Buat yang sudah tahu ya bisa di skip. Oke, nah untuk paket gratisannya di sini kita bisa dapatkan di bagian harian. Nah, di harian ini kita bisa klaim yang ini. Ini akan kita dapatkan paket gratisan sebanyak 2 biji selama 1 hari. Dan satunya lagi berada di sini guys ya. Untuk satunya dari paket gratisan ini ada di bagian kunjungi toko. Nah, di bagian toko ini juga ada yang gratisan. Jadi setiap hari bisa didapatkan 2 kali paket. Dengan total login 5 hari, besok atau lebih tepatnya di hari Senin kita bisa mendapatkan 113, yang mana lumayan sebagai persyaratan untuk mendapatkan 115. Ada siapa 115? Kita lihat di sini, lupa gue sampean. Roberto Carlos ya guys ya, dapat Roberto Carlos. Nah, di sini. Oke, nah jadi di sini untuk misi yang di minggu kedua ini, nah untuk sudah 8/10 ini ditambah besok plus ditambah untuk selesaikan semua misi harian yang kelima. Ini kita selesaikan semuanya sampai di bagian sini terbuka. Ini akan otomatis di bagian misi harian sudah akan menjadi 4/5. Jadi kurang satu lagi besok baru bisa kita dapatkan dan kita klaim pemain 113 sebagai persyaratan untuk mendapatkan pemain 115. Oke, nah jadi di sini Donovan sudah siap kita klaim besok 4/5, 8/10, dan untuk menangi laga ini mudah sekali untuk khususnya untuk yang serangan versus ya guys ya. Nah, jadi untuk Roberto Carlos sendiri ini dibutuhkan yaitu 3 pemain, ada Deglis, Donovan dan juga Dudek. Nah, jadi di sini untuk Deglis sendiri bisa kita dapatkan di minggu yang pertama, untuk minggu kedua Donovan, dan di minggu ketiga nantinya ada Dudek. Nah, mungkin yang sudah selesai tinggal menunggu besok. Jadi ini memang dibutuhkan waktu 5 hari karena untuk misi ataupun dari paket gratisan sendiri tidak bisa ataupun tidak dihitung jika menggunakan permata maupun FIFA point. Jadi memang murni harus login ataupun menyelesaikan selama 5 hari. Nah, jadi di sini sudah siapkah kalian untuk mendapatkan Donovan 113? Ya meskipun nggak kepake tapi lumayan buat bahan pertukaran ya guys ya. Apakah sudah selesai untuk misi minggu yang kedua ini? Bisa komen di bawah. Dan nantinya di misi minggu yang ketiga kita akan dapatkan GK Dudek 113. Oke, ya lumayan dapat LB Roberto Carlos nantinya kalau sudah terkumpul 3 pemain di minggu yang ketiga. Dan untuk di bagian hadiah Retro Star, nah di sini juga besok di jam 8 pagi kita bisa mengklaimnya secara cuma-cuma seperti biasa setiap minggu ataupun setiap hari Senin. Nah, di sini untuk paket bintang retro bisa kita dapatkan dengan cara menaikkan ataupun dengan memainkan beberapa match dan capai di level ataupun di poin ke 90 plus untuk bisa mendapatkan 108 hingga 115, dapat SP juga, dapat permata dan juga dapat 10 juta koin FIFA. Nah, jadi jangan lupa untuk selesaikan misinya dan klaim di esok hari. Ini akan terbuka dalam 22 jam 24 menit lagi. Atau lebih tepatnya di jam 8 besok pagi guys ya. Oke, apakah sudah selesai untuk bintang retro kalian? Harusnya sih sudah sih. Dan capai level berapa?
Untuk minggu yang keberapa ya? Minggu yang ketiga. Nah, sudah sampai level berapa dan dapat siapakah saja kalian dari minggu pertama hingga minggu kedua? Gue sih cuma dapatnya 100, 108 semua sih dari minggu pertama hingga minggu kedua. Untuk minggu ketiga besok kita lihat apakah 110, 111, 12, 13 sampai 15 tertinggi. Ya, kita nantikan guys ya. Untuk jam klaimnya seperti biasa di jam 8 pagi di hari Senin hingga hari Kamis.